Halo semua, kembali lagi di channel Azrael dan Pepe. Astaga, terbang. Hari ini Pe, kita mau ngapain Pe? Hari ini aku akan menantang Azrael untuk build battle, tapi setiap 5 menit kita akan tukeran. Ada tantangan dan tukeran, Ada tantangannya, guys. Oke. Di sini Ajre, aku sudah membawa satu wasit, Ajre. Oke, okay, wasitnya di mana? Kita lihat wasit kita. Mana ya? Oh. Astaga. Tada! Halo, Gabang. Yes. Nah, ini juri kita nih. Iya, juri kita, Jre. Aduh, jadi, ragu sih gua. Biasanya kalau juri itu, Jre, ya lu tau lah. Kalau juri itu biasanya kalau misalnya juri nyanyi. Jadi yang juri jago nyanyi dong. Ya, pasti. Enggak juga sih. Jadi juri building sudah pasti tidak bisa build. Tidak bisa nge-build sama sekali. Iya. Oke. Okay. Ya, jadi kita simpul aja ya. Jadi kita gimana nih, Pei? Jadi kita Gua ngasih tantangan. Tantangan dari gua. Jadi gua udah siapin spin wheel di website. Jadi ada tantangan-tantangannya. Nah, dari misalnya kayak switch itu tantangan, terus narrow block, terus ada elimination block maksudnya misalnya lu udah gunain diamond di building lu, itu harus silangin. Kalau ada lu di dis gitu. Dan ini bakal setiap 5 menit itu gue bakal roll. Oke. Sini sampai 3 kali. Jadi total ada 15 menit kalian building dan dapat challenge dari gua. Oke, paham. Sekarang paham. Kalian APP di sini. Oke. Gue kasih tema pertama, kalian udah pada siap? Sudah. Tema pertamanya ada. Kenapa jadi? Gue bilang udah. Oh, udah. PP, udah siap? Ya. Oke. Tema pertama adalah apa tuh? Bikin tempat kawinan. Astaga. Wedding. Begitu jomblo kagam. Udah bisa dimulai? Udah bisa mulai. 3, 2, and action. Go. Oke, guys, kita langsung buat ya, guys, ya. Gala. Gua bisa menang kok, Pei. Santai aja, Pei. Mengalahkan aja. Kalau sampai kalah sih gue gak ngerti lagi sih. Tenang gem. Pepe bisa mengalahkan Azrael, Estiel aja bisa gitu. Impossible, Pei. Lo ngalahin gue tuh impossible, Pei. Gak bakalan, Azrael. Tenang aja, Azrael. Aku bisa membuat sesuatu yang sangat bagus. Oke. Tunjukkan nanti ya di build Anda. Masih berapa menit, Bapak dari Gemat? Bapak 39 detik, kocak. Enggak sabaran banget ya. Ya fokus building aja, building kok kayu. Gep, selama ini siapa yang menang, Gep? Ya, sudah bisa dilihat lah ya. Apalagi kalau bukan PP, ya nggak, Gep? Ya nggak? Itu apa namanya? Nah itu dia, bentar guys. Nah. Astaga. Nih sekarang guys, ini kita taruh ininya guys. Set, udah mulai tuh. Layoutnya gue udah jadi tuh. Tinggal gue menambahkan keindahan. Guys, ceritanya gini guys. Set. Gue gak tau PP buat apa ya guys ya. PP lu buat apa, PP? Lu jangan aneh-aneh nih pasti. Stair di sini kan, set. Nah, di sini bisa kayak keluar, slap. Nah, dia begini. Okay. I slap. Nah, terus. Okay. Terus itu guys, kita tambahin ini, set. Berapa menit lagi, go? 3 menit sebelum challenge pertama. Oke, masih jauh ya. Sebelum challenge pertama. Masih rada jauh. Kenapa, Gem? Pepe buat apa nih? Gue curiga. Enggak, aku buat Tidak. Bagus. Bagus dia. Bagus bapaknya kok bagus. Bagus enggak sih? Set. Oke, kita pakai ini, guys. Set. Nah, gini, guys. Nah, kita kasih gini, begini, guys. Kasih jalanannya, kita kasih jalanannya, guys. Oke, 1 menit lagi sebelum challenge pertama. Oh my god. Nah, begini kan.
Mungkin ini kalau kita kasih ini kali ya guys, kasih kayak dekorasi-dekorasi gitu kali ya, asik kalian nih. Nah, kita gitu aja guys. Nah, gini guys. Set. Kalah dengan buatan PP dan viewers pun pasti menilai punya PP itu lebih bagus daripada punya Ajre. 4 5 Nah, ini udah 4-5 aja lu. 2 1 stabil dulu, semua stabil. Oke, udah. Oh, jangan ngintip. Oke. Kita roll dulu. Oke. 3 Oke, di sini dapat challenge-nya adalah apa? Kalian harus naruh blok dari gua untuk bangunan kalian. Dan blok itu adalah apa? Mycelium masing-ng dapat 64. Mycelium. Apa? Dan ini PP diambil PP. PP itu tuh PP. Udah gua kasih. Kalian harus naruh itu di tempat kalian. 3 2 1 selama 5 menit. Kita mulai. Restar mycelium buset. Lah ini nikahan atau udah mau kubur orang anjing. Yang sebelumnya ya, yang lainnya enggak boleh ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 nih. Nah, pokoknya begini ya guys ya, kita taruh begini ya kanan kirinya. 3 4 4 4. Nah, kita buat begini lah, bodo amat lah. 4. Ya, 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 60. 2 3 4 5 6 7 8 48. Apa lagi nih? Nice. Belum 5 menit kan? Mesti anjre. Baru 1 menit. Oke. Gimana cerita guys? Kalau kita lanjut ke channel challenge kedua. 4 10. Challenge ketiga dong kocak. Challenge ketiga. Oh iya, kedua ya. Kedua ya. Oh iya. Iya, besok kedua. Nah. Oke. Bingung guys, gua bingung, tolong. 5. lima lagi guys. Temanya ya. Lima lagi. Ini tema. Masa gue bingung loh, ini gue taruhnya gimana ini? Challenge harus habis. Ini aku udah habis bang. Ajre udah habis dong. Aduh, Ajre lama sekali nggak bisa habis ya. Oke. 2 Oke. 2 Lagi nih aja lah, bodo amat lah. Dah habis. 4 tuh. Pepe udah selesai. Udah habis. Dah. Oke. Habis pak. Kita putar challenge kedua ya. Kita putar challenge kedua. Jelek banget anjir sama gini ya. Gila punya aku keren parah anjir. Elimination color. Wow. Wow, apa tuh? Oke, jadi kita enggak boleh pakai warna yang gue sebut ya. Oke. Bentar, gue roll dulu warnanya adalah warna. Warna. Terus harus dihapus. Merah. Dong. Tidak boleh ada warna merah. Astaga. Astaga, gemat. Kenapa kamu menghapus warna merah, anjir? Bodoh, gemat. Bodoh. Anjir. Warna merah. Tidak boleh dipilih kalian warna merah, guys. Ini boleh gua tambah blok lain enggak? Boleh. Kan udah tadi selesai. Boleh sekarang. Bodoh. Bodohnya emang benar, anjir. Kenapa harus merah yang dihilangin? Kocak game. Oke, ini terakhir ya, challenge-nya terakhir ya. Challenge-nya terakhir. Kita ganti. Tunggu, Gam. Sabar, Gam. Gue mau ganti dulu nih, Gam. Oke. Oh, mabang. Ini kacau jadinya, Gam. Nah, nih. Udah gue ganti semua ya. Set. Udah, ayo. Cepet. Gak boleh ada warna merah, ingat. Ya, dah. Udah gue replay semua tuh. Dah. Nah. Merah. Oke, challenge ketiga. Ya. Ya, apa tuh? Challenge ketiga. Gue roll dulu. Apa? Okay. Cepetan, kasih tahu. Oke. 3 2 1 kita roll. Jeng. Apa, Gam? Switch location. Jadi di switch location ini bertukar tempat dan kalau udah bertukar itu jadi punya kalian dan dikasih waktu 5 menit untuk memperbaiki. Oke? Oke. Jadi di tempat LS si PP di tempat Ajri itu jadi hak kalian. Oke, PP. Oke, betul. 2 3 go. 3 ada perbaiki. Ingat temanya adalah pernikahan. Woi. Woi. Bang, berdebah. Pada berdebah.
Pernikahan ya. Ah. Pernikahan. Yaudah. Gue masih bisa guys. Masih ada harapan ya guys. Muka clickbait anjir. Si muka clickbait anjir. Si muka clickbait anjir. Si Pepe emang sialan ya kak. Clickbait anjir. Aduh. Ayo, temanya adalah pernikahan. Enak banget, mau ngapain, Be? Tambah bunga doang, gue lihat-lihat. Bebe, enak banget ya, gue rasa ya. Terima kasih, aku ini. Eh, gue rebut bagus-bagus loh. Parah. Udah otowin, aku otowin. Ah, parah. Si muka clickbait. Sudah 3 menit. Aku tambah apa lagi ya? Guys, gua jujur. 3 menit. Bingung banget. Gua bingung, guys. Aku kayaknya enggak nambah apa-apa lagi sih, ini so far so good sih ini udah. Jim. Ah. Oke, 3 menit. Ayo mau 4 menit. Tunggu, Gam. Oke, santai, aku tunggu. Gila ini. Kecewa guys. Waktu habis gak sih? Belum. Masih 1 menit lagi. Ayo terakhir 1 menit lagi. Ah, tolong. Kenapa sih Kem? Diego? Kenapa sih? Anjir lah. Nah, kita foto gini aja. Oke, 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya. Jalan, Fei. Gue buat apa ada cip. Kita sekarang menilai. Ya Allah, siajib. Kalau ini jadi temanya adalah pernikahan, ingat ya. Di sini ada... Azri, kenapa kamu begini gitu? Kan disini pernikahan, tapi disini ada pernikahannya sih. Iya, pernikahan ada pernikahannya kan sih? Iya, pernikahan. Tinggal tambah gitu doang kan dah. Ya, pernikahan. Dan ini mereka saling mencintai. Ini misalnya Brigit, ini Alestia. Ini ceritanya gini loh. Jadi gini. Biasanya anak-anak DKV disuruh bisa kan presentasiin karya-karyanya. Nah, ini nih. Gue, pelajaran gue dari kuliah tuh harus, kata dosen gue harus jago nge-bullshit. Oke, jadi pertama gini. Jadi di sini ada Alestia di sini. Untuk sekarang. Alestia sekarang. Oke, di sini dia lagi bekerja keras di YouTube untuk supaya bisa ke depan. Ini dia, jadi sini kalian bisa lihat ini ada dia lagi memikirkan masa depannya untuk menikahi si Brigit. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang tuh LSTL tuh ceritanya di sini tuh lagi ini persiapan gitu. Memikirkan untuk menikah. Iya, betul. Nah, ya, benar. Iya. Nah. Oke, sekarang kita lihat bangunan Pepe. Lu mau buat ini apaan Pepe? Lu mau bikin pagar Jurassic Park atau apa anjir? Jadi ini teman, jadi setiap pempelai dia lewat sini kan, kena cahaya gitu kan kalau gitu. Nah, nanti ini dia di bab astaga. Ya di sini buat penghulunya lah, ibaratnya penghulunya ya, penghulunya. Penghulunya untuk nyebutin. Oke. Ini mempelai cowok, dari si cowok di sini wanita. Oh, bagus sekali. Oke. Iya, di sini bunga-bunganya ya untuk penghiasan-hiasannya ya. Oh, keren sih. Oke, sini kalian berdua. Kita lihat dari sini. Pepe tinggal nambah-nambahin blok doang. Sini. Oke. Dari sini udah ketahuan ya pemenangnya yang mana ya. Jadi gua menang. Pemenangnya adalah Pepe, denger Pe ya. Ya. Challenge kedua masih inget? Iya, masih dong. Ada warna merah. Tidak boleh ada warna merah. Kenapa? Anda mesti. Iya, aku lupa. Azri pemenangnya. Ya. Saya menang. Udah kalah, Pe. Mampus, Pe. Astaga, Oke, guys. Jangan cukup sampai di sini dulu. Untuk video kali ini. Bye-bye, guys. Akhirnya saya masih menang, guys. Sorry.